Sangat real sekali guys. Lihat orang ini memandikan dan keramasin kuntilanak yang ada di belakang rumahnya, teman-teman. Hai guys, balik lagi di vlog beli duit dan di video hari ini, teman-teman. Kita bakalan nonton video warga plus 62 yang barbar. Judulnya adalah kuntilanak dimandikan mau dijadikan istri. Apakah pria ini mau menikah dengan kuntilanak, guys? Oh my god, bagaimana prosesnya? Tapi sebelum kita nonton video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, guys. Untuk kalian yang sudah subscribe channel Beli Duit Universe, silakan kalian bunyikan lonceng notifikasinya ya. Dan ya, kita bakalan langsung aja nonton video ini. Oke teman-teman, baru mulai sudah ada ya, langsung penampakan kuntilanak di sana, guys. Tah di rumah M21. Oke. Oh, ini rumahnya dia gitu? Oh my god. Ini ya kuntilanak hamil yang kemarin saya gunting bajunya. Kuntilanak hamil sekarang itu katanya, guys. Mungkin. Ini posisinya sekarang mbak kuntilanaknya duduk. Oke. Kuntilanaknya duduk itu katanya, teman-teman. Oh, bisa gerak ya kuntilanaknya, teman-teman. Oh, bisa gerak dia loh. Saya kira cuma diam aja dong. Oh, gerak dia, guys. Dan dia hamil. Oh, gerak dia. Sepertinya dia syuting di kandang ayam ya. Lihat apa namanya, banyak-banyak banget lapak-lapak kandang ayam di sana, teman-teman. Apa yang akan terjadi di sini, guys? Kita lihat dulu. Nih dia nggak ada, kenapa kuntilanaknya aja yang dilihatin di sini? Oh my god. Oh, dia datang, guys. Dia datang. Hey, kameranya dong. Kameranya dong. Oh my god. Oh, kuntilanaknya diangkat bajunya, teman-teman. Oh my god. Diangkat baju kuntilanaknya, anjir. Oh, oke. Dielus-elus, guys. Perut kuntilanak dielus-elus. Memang barbar warga plus 62 ya. Kuntilanak, lihat teman-teman, kuntilanaknya juga gerak-gerak dia. Oh my god. Apakah kuntilanaknya beneran hamil? Tentu saja tidak. Oke. Okay. Ya, dia lagi jongkok. Mungkin dia lagi ngerayu kuntilanaknya. Apa yang akan dilakukan ini, teman-teman? Dia kayak maling ya. Oke, kuntilanaknya masih bergerak di sana, guys. Oke, teman-teman, jelas ya bajunya sudah nggak sobek lagi. Iya. Itu baju baru. Di mana ini, Mbak, kuntilanaknya? Ini saya deketin, barangkali masih ada yang penasaran sama mukanya. Ya, saya penasaran sekali dengan muka kuntilanak. Merah sekali. Ya. Merah banget muka dari Mbak kuntilanak ini. Tuh bajunya nggak ada yang sobek, bro. Iya, karena itu baju baru. Tuh ya, jelas ya kamera ya. Siap. Kok ngeselin ya? kayak dia bikin video ini buat anak ini kecil ya, gitu guys. Mau nakut-nakutin anak kecil. Jarak dekat kemarin. Tapi masih banyak yang tanya-tanya mungkin nonton yang kemarin. Iya. Ya, setelah kemarin saya gunting bajunya, untuk malam ini saya bingung mau ngapain dia ini. Oke. Sebaiknya kuntilanaknya diapain gitu, nanya dia, nanya saya guys. Ada ide. Ntar teman-teman, ntar ya, tunggu bentar. Oke, saya bakalan tunggu. Jangan lama-lama dong, ini videonya kalau kamu pergi lama-lama nanti membosankan. Kan tidak seru ya nunggu lama-lama, teman-teman. Ayo dong, datang. Halo Mbak Kun-Kun. Kau ditinggalkan ya. Aduh, Mbak Kun-Kunnya ditinggalkan, teman-teman. Oh, dia mengambil ember dan gayung, guys. Apakah kuntilanaknya bakalan disiram? Tentu saja. Ini saya ada ide, saya keramasin aja, teman-teman. Anjay, kuntilanak keramas. Saya keramasin aja. Hati-hati wignya nanti ini. Lepas ya, Bapak ya. Nih ya, di kamera. Nanti kalau wignya lepas kan ketahuan ya, ada orang di belakang itu.
dan sudah enggak seram lagi dong channel Anda yang ini mengatakan ada kuntilanak. Masa nonton horor lampunya padang banget. Ini dan jelas dong. Jadi enggak asik ya. Bukan enggak asik dong. Maksudnya hantu kalau dikasih cahaya ya hilang. Terlalu terang, teman-teman. Iya. Hantu juga punya otak ya. Maksudnya nanti ini saya terang, akan manusia nanti bisa lihat dia, saya jadi saya hilang gitu guys. Tadi Mbak Kuntilanak ini mau pergi dari tempat saya sebelum saya leburkan. Saya akan coba untuk kramasin dia, teman-teman. Siap. Sebenarnya sih saya usir terserah. Saya hanya menonton bisa, hiburan yang Anda bikin. Saya secara baik-baik dulu ini. Saya mau mandiin dulu. Siap. Silakan dimandikin. Apakah dia nanti mau nikah dengan kuntilanak ini, guys? Kayaknya ini rambutnya kumal banget. Anjay, ayamnya mana ya? Saya penasaran kok enggak ada ayam di sana, teman-teman. Kasihan, kadang-kadang kasihan. Ya kalau kasihan dilepas dong, jangan dijadiin video. Subscriber yang tersayang. Siap. Yang selalu nonton. Karena oke ya, saya maju ke depan langsung saja, langsung mandiin, bro. Ya, mandiin aja, bro. Kalau Anda kasihan dengan kuntilanak ini, jangan dijadiin video dong. Masa di setiap video Anda ada kuntilanak? Nggak ada setan yang lain kah? Ya misalnya falak atau apa namanya Momo Challenge atau badut, badut pembunuh gitu ya. Apakah di dunia ini hanya ada kuntilanak? Oke, mandiinnya kayak gitu guys. Dia kayak gitu mandinya. Anjay, hati-hati wignya lepas nanti bapak. Hati-hati wignya lepas ya. Nanti kalau wignya lepas, channel Anda juga bakalan jadi korban. Nggak seram lagi dong. Siap. Pelan-pelan, jangan sampai wignya melorot. Wah, bajunya kuntilanak basah dong jadinya, guys. Sabun ada sabun? Pakai lap kanebo, guys. Pakai, bukan lap kanebo. Itu kayak jaring yang dipakai menanak nasi kalau masih ada yang pakai jaring. Dan pakai sampo Head and Shoulders. Bukan iklan ya. Hati-hati wignya nanti lepas bapak ya. Pinter dia guys. Yap. Tapi yang jadi kuntilanak juga berani ya. Anjay. Dikramasin beneran dong wignya. Kuntilanaknya. Oh my god. Anjay, real sekali guys. Lihat orang ini memandikan dan kramasin kuntilanak yang ada di belakang rumahnya, teman-teman. Wah, real sekali ini guys. Real, 100% real. Oh my god. Lihat guys. Siap. Mungkin bisa di screenshot. Hati-hati nanti matanya perih yang ada di dalam. Kok di dalam? Kita lihat dulu guys. Entah ini di orangnya ada di dalam kain kostum itu atau kok saya membongkar. Tidak boleh kayak gitu, beli-beli. Ini hanya hiburan ya. Jaringnya masih di sana guys. Hati-hati. Kenapa mata kuntilanaknya nggak perih dah? Itu ada sampo di sana guys. Maksudnya apa namanya? Rambutnya itu penuh busa, kenapa nggak perih gitu loh? Apakah kuntilanak tidak bisa perih? Mungkin saja ya tidak bisa perih. Seperti itu caranya guys. Kalau kalian menemukan kuntilanak di halaman rumah kalian, kalian juga bisa meniru cara ini ya. Dikramasin dulu kuntilanaknya biar nggak bau guys. Biar nggak bau, biar nggak kotor kuntilanaknya. Dibeliin pakaian baru, dikasih wig dikasih rambut dikramasin rambutnya. Kan jadi lurus, wangi, kayak saat panas menyengat, sepanas apapun itu. Sudah selesai dia mengramasin itu kuntilanak, teman-teman. Siap. Itu
apa namanya, busanya masih ada di sana dong. Apakah sekarang kuntilanaknya sudah merasa ini masih kurang bersih, saya mau ambil air lagi. Oke, masih belum selesai katanya teman-teman. Dia masih mau ngambil air. Ngambil air, mungkin mau disiram sekarang kuntilanaknya, guys. Tapi apakah dia enggak dikucilkan nanti ya di dunia hantu, teman-teman? Biasanya kan hantu itu bau, ada belatung gitu. Sekarang dia dimandikan, dikeramasin lagi, dan dia kan otomatis jadi wangi ya. Nanti dia dikucilkan sama teman-teman kuntilanaknya, teman-teman. Kamu kok harum? Hah? Kenapa saya bisa harum? Kamu bukan kuntilanak lagi. Apa? Itu kan. Hilang kuntilanaknya, teman-teman. Oke, saya belum lihat dia hilang. Oke. Oke, mungkin nah dia mau disiram. Oh, kuntilanaknya hilang, guys. Kuntilanaknya hilang real sekali dia. Akhir hilang bro. Real sangat nyata ini, gitu, teman-teman. Di depan mata kalian. Fade out-nya nyala. Kuntilanaknya hilang, guys. Dia nggak mau kabur ini. Dia okay. Berani ngilang ini, bro. Iya, berani ngilang. Kuntilanaknya berani ngilang. Siap. Oke, teman-teman. Oke. Fix. Kuntilanak itu tidak punya teman di dunianya dia, guys. Karena dia sekarang sudah harum, wangi, sudah mandi. Sedangkan teman-teman kuntilanaknya tidak ada yang mandi, teman-teman. Dan oke, sampai di sini dulu hiburan kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.